Halo, halo. Saya Ceku Ko. Topik hari ini matematik. Kenal Peratus. Kita akan tengok buku aktiviti MS 70. Muka surat 70. Okey, sekarang tengok buku aktiviti tahun 3 muka surat 70. Okey, siapa masih ingat yang tips itu? Ada lagi yang ingat? Okay, siapa lupa boleh tengok video sini lah. Okey. Okey, kita tengok bahagian atas dulu. Soalan 1, nombor 1. Okey. Tandakan tik bagi pecahan yang sama nilai dengan peratus yang diberikan. Okey. Okey, sekarang 200. 200 ialah berapa? Mana satu pecahan? 2/100? 20/100? 100/2? Masih ingat yang simbol itu? Ah, ini simbol kan? Simbol peratus ialah ada dua sifat. Iaitu per 100. Yang atas sama saja tu, 2 tu. Iaitu jawapan dia ini 2/100. Okey. Okey, sekarang ini 48%. Mana satu? 48. 48/10. 48/100. Okey, jawapan dia 48/100. Okey, yang ini kan dua soalan lagi kamu buat. Selepasnya kita akan bincang bahagian bawah soalan nombor 2. Okey.
yang ini nombor 2, warnakan peratus dengan pecahan berseratus yang sepadan dengan warna yang sama. Okey, sekarang okey, 43 peratus pecahan yang sama dengan dia mana? Okey, kita warna dululah 43 dengan warna ungu. Okey, sekarang 43 peratus yang sama nilai dengan dia punya pecahan sini 43 per 100. Okey. Lalu yang ini pun kita warnakan warna ungu. Okey. Okey, satu contoh lagi lah. Okey, sekarang 82 per 100. Saya warnakan warna hijau lah kan. Okey. Warna hijau. Okey. Sekarang warna hijau mana satu ini pecahan kan? Mana satu peratus yang sama nilai dengan 82 per 100? Ini tidak. Ini tidak. Ini tidak. Ini tidak. Mana? 82 peratus sini. Okey, sini kita warnakan sama warna. Okey, satu pasangan. Okey, sama warna. Okey, yang lain cuba kamu lengkapkan. Nanti saya kasih kamu jawaban. Okey.